Oke, dari sudut sini yang penting tengok tak ikut. Kalau saya tekan sebelah sini, ayo, dia bermak nangis. Oh, sebelah sini, oh yo, mau pingsan. Oke, macam mana untuk memposisikan? Yang pertama ialah telinga. Telinga ada 7 saraf, migraine, sakit kepala atau stroke, semua punca dari sini. Akan dengar bunyi ya. Oh, yo, letup pengkuat. Nanti rasa sini panas. Keduanya, sini. Ada bunyi. Wah, tengok. Wah, panasnya. Nanti rasa lagi ringan. Okey, memposisikan 7 tulang dari leher. Biasa banyak orang komputer banyak. Sekarang era semua komputer, iPad. Yep. Ini ke tempat tante lupa ke belakang lagi. Wah, pop. Uyo. Teruklah dia punya. Lepas tu posisikan dia dua punya shoulder plate lah, kita panggil ayam dempa. Okey. Rasa ni saya teruk ni. Wah, tak payah buat sendiri masuk. Lagi sebelah sini. Yang akhir sekali memposisikan tali kepala, seimbangkan pernafasan dengan dia punya pinggang. Satu. Wah, banyak keropok pun di dalamnya. Rasanya. Nah, dari sini, wah, tengok ini semua masuk balik. Tip-tip. Kalau buat, biasa banyak orang bagi bangun komputer, iPad ini. Ya. Tapi banyak orang terlupa, selalu macam ini, terlupa 230 tajam. Ini yang penting. Kekurangan, kalau buat macam ini, untuk bagus untuk pernafasan. Tulang dengan leher. Kalau ini hanya buat senaman berapa lama? 10 saat. Lepas tu. Jadi saya stretching lah. Stretching 10 saat untuk bukakan punya pipe. Pernafasan tulang belakang dengan leher, lepas tu boleh terus kerja. Kalau banyak orang buka tidur sampai malam tidur. Besok leher masalah. Sakit kepala, tangan kebas. Bagus. Tutup, itulah tekan satu balik. Stretching. Nak tanya Tautium review macam mana selepas dah ni? Bagus. Nyaman. Sememangnya bila dah rasa menggunakan rotan tita ni, bagus. Saya dah sakit gigilah. Saya sakit gigi. Okey, lepas ni saya nak cuba. Tarik telinga dulu. Okay. Tengok tarik sini. Wei, enak sekali. Jom cabut telinga kelak. Oh, sedap. Masuk. Syop. Lagi satu biji. Okey. Wah. Tengok Jonathan sini, tak seimbang. Yep. Tak seimbang. Nah, ini dia. Oi, teruk ini. Teruknya sedikitlah. Okay. Jangan risau. Selamat punya. Bawa dia. Okey. Naik. Turun. Ui, sedap lah, John. Wah, tengok bunyi berlainan. Sini 7. Brap. Sini 2. Tok. Makna selalu macam ni. Macam mana, John? Terus bangun terus lah. Panas. Panas. Langsung lah. Panas. Ui, bagus. Okay, lepas ni kita sambung lagi. Tapi tak ada sendiri. Adakah? Adakah rawatan sebegini hanya perlu dilakukan sekali saja ataupun perlu berterusan? Okey, banyak orang tanya, Krisdom ini untuk sekali saja bukan? Ini kalau buat kali pertama, sekurang-kurangnya ada 60% sampai 70% akan ringan. Okay. Oh, seterusnya, sepatutnya seterusnya mesti nak jaga posisi, jaga makanan dengan ada buat latihan macam senaman sikit untuk memposisikan menyimbangkan dia punya otot. Kalau untuk nak sempurnanya, mesti ikut dia punya ada section lah. Kita panggil ada 4 dengan 6 section untuk kebaikan lah. Tapi untuk bagi saya, untuk satu kali, sekurang-kurang ada 70% rasa ringan. Rasa better lah. Tapi kalau nak betul-betul sembuh, kena berterusan lah. Ya, betul-betul. Yes, ikut baiklah, Tia. Kita dah tengok Jonathan Ding crack tulang dia. Saya nak cuba juga sebab, Datuk, saya punya badan ni kan, bila saya duduk, posisi badan saya ni kadang-kadang selalu memungkuk macam ni. Ya, betul. Mungkin bukan berlaku kepada saya juga, tapi berlaku kepada anda juga sering memungkuk. So, menggunakan rawatan tita ni, adakah boleh memulihkan postur badan saya dan juga memulihkan sakit belakang saya? Ya, betul. Kalau untuk punya badan tadi duduk dari sini lebih kurang 10-12 minit saya pun tengok, posisi tak bagus lah. Kalau macam ni memang selalu lenguh. Karena duduk tak boleh stagnan sana, mesti menggerak kiri kanan. Yeah. Sepatutnya kalau saya buat treatment, nak jaga dia punya posisi. Okey, senang saja. Kalau kita dua kaki macam tapak kaki ke depan macam ini, duduk. Kita punya badan depan, kita punya akan hunch ke depan. Kalau hunch ke depan, lama-kelamaan sakit pinggang atau sakit dia punya peha. Okey, kalau yang bagus, pali dua kaki
Lepas tu ini kaki buka sedikit macam ni. Buka sedikit macam ni. Bentuk macam V ya. Kalau tengok ah. Okay. Saya punya badan tengok punya tummy masuk dalam. Kalau saya buka sedikit, tummy akan tuck out. Kalau tuck out ah, tengok saya badan lulus dari atas sampai bawah satu garisan lulus atau kalau kalau macam ni posisi biasa kalau saya duduk saya akan macam ni. Kalau duduk macam ni betul saya boleh duduk 1 jam 2 jam pun tak rasa sakit pinggang sebab dia posisi tadi atas ke bawah satu lulus. Mungkin Dato' Sri boleh demo kan demo. Saya. Saya nak cuba juga. Alright. Okey. Okey dari ping. Saya ada mic ke sini. Oh, mic sini dia tak apa. Tekan sini. Wah, tengok. Ya, sakitnya. Tengok tekan sebelah kiri. Okey. Kanan, ayah, geli-geli ya. Geli dengan sakit. Ayah, punya pelvis lah. Sepatutnya tulang pelvis ini macam. Ini pelvis lah, memang pelvis suara lari. Dengan lari, tak seimbang. Tengok saya letak sini saja. Tekan, ini dia, ayah, ya. Ini, okey. Depan punya, sakit. Sini, okey. Belakangnya, okey. Nanti cuba balik lagi ya. Tersakit je, Isaac. Oh, nanti ya. Okay. Nanti takut nanti punya jaket pecah. Gua okey. Dengar bunyi ya. Klak 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 klak. Lepas tu macam macam tangga. Tak 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 tak. Lepas tu posisi ke depan. Betul betul. Okey, sekarang cek-cek balik ya. Letak dua dekat punya pelvis. Depan. Tengah-tengah. Belakang. Geli dengan sakit pun sudah hilang. Maknanya sudah posisi seimbang. Itulah. Sebab kita punya darah dari otak sampai sini dia akan cabang kedua. Banyak masalah ini cabang kedua dia punya T section lah. Sudah tercepit kiri atau kanan. Menyebabkan selalu tak enak. Berat sebelah. Dia taklah sakit sebenarnya. Tapi bila Datuk Sri pegang badan kita, kita rasa macam ada orang sakit ketak ni. Bila dah tekan tu, rasa sedap. Rasa sedap hilang sakit belakang saya ni. Terus rasa macam apa poster badan pun kita rasa macam, kena rasa alignment. Sikit pada alignment. Alignment tayar. Kalau bukan makan tayar satu belah. Betul. Dan juga kita faham.